Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa lima perkara tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya, ginaka qabla faqri atau syababaka qabla harami. Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, ginaka qabla faqri. qabla faqri e, kaya mu sebelum miskinmu, miskinmu. Kemudian yang ketiga, sehat atau sehat qabla kobla sehatmu sebelum sakitmu. Yang keempat, farogok qabla shugliq. waktu luangmu sebelum sibukmu kemudian yang berikutnya hayatak qabla mautik la haula wa, wa, wa hidupmu sebelum mati Subhanallah nasihat yang benar-benar mudah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita renungkan lima perkara ini. Ini bagi jomblo-jomblo, bagi orang anak muda, syababaka qabla haramit. Sudah tua susah. Masih muda, masih kuat aktivitas, manfaatkan waktu, nuntut ilmu, salat malam, puasa Senin kemis. manfaatkan masa mudamu. Ya. Kalau kau manfaatkan masa mudamu, ini waktu yang spesial. Ingat kata Nabi dalam ketika tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Syabun nasya fi Anak muda yang tumbuh dalam ketatan kepada Allah. Semua anak muda senang-senang berhura, berhura, berfoya-foya, ngabisin waktu nonton sanap. Kita kan pingin apa? Pingin tahu, ingin experience, ingin ingin browsing, ingin macam-macam. Ya, anak muda biasa. Kita juga pernah muda. Sekarang juga masih muda insya Allah. Kemudian ke sana ngabisin waktu nanti sudah tua nggak bisa apa-apa. Udah mau baca Quran, mata sudah sakit. Salat malam satu rakaat sudah capek ya. Mau puasa Senin Kemis sudah enggak kuat. Untuk ilmu punggung sakit. Banyak alasan. Pun masih muda manfaatkan. Ini waktu emas beda dengan di masa tua. Kalau orang tua sadar wajar ya ikhwan. Wahai jomblo-jomblo udah tua wajar, sadar wajar. Nanti masih muda sudah sadar top. Sebelum terlambat nanti jadi tua. Sebelum terlambat nanti jadi tua. Pun masih muda manfaatkan waktu. Semangat sah pertama ngaji nyatat berbakti sama orang tua Ya, serius belajar bahasa Arab masih muda otak masih fresh masih belum banyak urusan udah tua lupa sana lupa sini utang banyak lupa punya utang sama orang kita kita gitu saya punya utang ya lupa ketemu orang nggak merasa bersalah utangnya lupa ya repot gina fakrik ini yang kedua antum kalau punya duit sedekah jangan pelit pelit nanti uang mau dipakai uang tuh datang dan pergi kebutuhan nggak akan ada hentinya satu orang simpan simpan uang Ya, kebutuhan ada terus akhirnya uang yang dia simpan habis juga untuk beli ini beli anu nggak habis-habis istri minta lah anak-anak minta lah ada kebutuhan inilah akhirnya nggak pernah sedekah yang satu sedekah sedekah alhamdulillah masih bisa penuhi kebutuhannya dia lihat, lihat dua orang ya satu orang ngomong punya duit uangnya pun habis buat sedekah buat kebutuhan dia tapi nggak ada pahalanya satu sedekah uangnya habis juga mau masih punya duit jangan pelit-pelit seperti sedekah kalau kamu nggak punya duit uzur. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menilai pada kebiasaan seorang. Hmm. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW. Ida abdu safar kutiba lahu makana ya'malu Jika seorang hamba sakit atau bersafar, dicatat bagi dia amal soleh yang bisa dikerjakan ketika sehat dan ketika tidak bersafar. Ketika sehat dan tidak bersafar, dia sholat lima waktu, dia sholat rawatib, dia sholat uh, tahajud, kemudian dia puasa Senin-Kemis. Ketika dia bersafar sakit dia tidak bisa melakukan. Tetapi argo pahala tetap jalan. Karena itu kebiasaan dia. Saya bilang insya Allah mudah-mudahan kalau seorang ketika dia kaya dia suka bersedekah. Seandainya suatu saat dia miskin Allah kasih ujian dia tidak bisa bersedekah. Argo pahala sedekah jalan terus. Karena itu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Rabbuna Karim Tuhan kita sangat baik. Dia menilai dari kebiasaan. Ya. Azza wa Jalla. Maka ente jangan pelit-pelit. Uang datang dan pergi. Ente keluarin nanti ada lagi. Jangan khawatir. Ente enggak keluarin habis juga. Ya. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada duit, sedekah. Latihan dulu, jomblo-jomblo Ustaz saya enggak punya duit, kirim dari orang tua ya udah. Kamu jajannya dikurangi. Tiap malam ngafe, masuk ke kafe udah kurangilah. Ke kafe jangan tiap malam, seminggu dua kali. Sisanya sedekah. Ya, beli murah-murah aja ya, terus sedekah. Latihan. Kalau antum sejak masa muda pelit sampai tua pelit melulu. Emang gampang merubah sifat dari pelit menjadi dermawan? Enggak gampang, susah. Maka mumpung masih muda latihan, belum banyak kebutuhan. Nanti kalau udah nikah banyak urusan. Banyak urusan. Emang berkeluarga enggak banyak urusan, banyak urusan. Nanti tahu deh sendiri kalau aku udah nikah. qabla ya. ya. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Kita sekarang di masa pandemi banyak waktu luang ya. Sebagian orang mungkin semakin sulit ya saya enggak tahu, tapi rata-rata banyak waktu luang kerja di rumah, ya. work from home. Ya. Alhamdulillah banyak waktu luang. Bisa kajian online, bisa ini, bisa nanti. Ya. Kalau sudah enggak waktu luang, repot. Saya termasuk orang yang bahagia. Maksudnya di masa pandemi saya banyak waktu luang. Kalau enggak masa pandemi, habis waktu saya pergi ke sana, naik mobil sana. Belajar di mobil enggak, gampang. Enggak gampang. Belum kecapean tidur, ngantuk, nanti kajian tidak persiapan. Ya, kalau sekarang alhamdulillah masih ada, ini masih ada waktu, masih ini. Antum sekarang dikasih waktu luang, ya. Manfaatkan, manfaatkan akan datang waktu antum sibuk. Terutama para pemuda-pemudi, Mumpung belum nikah, manfaatkan waktu. Ya, sekali lagi saya bilang, ngurus keluarga gak gampang, ngurus istri, ya. ngurus anak-anak. Itu tidak mudah, butuh perjuangan. Itu, itu juga pahala, maksud saya. Maksud saya, mumpung ada waktu luang, manfaatkan. Ada waktu kita sibuk, banyak urusan, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Kemudian kita menyesal. Yang terakhir, Hayat, kau koblal mauti, mumpung masih hidup. aku masih hidup. Wah, masalahnya kematian datang dengan tiba-tiba, tidak kasih pengumuman sebelumnya. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat, Al-mautul mufajid, kematian datang tiba-tiba. Ya, kita ketemu orang kemarin tiba-tiba sudah meninggal. kita ketemu orang kita cintai dalam waktu hitungan hari tiba-tiba sudah tidak ada. Kita suami kadang istri tiba-tiba meninggal dunia. Teman baru ngobrol kemarin besok sudah tidak ada. Kematian yang datang tiba-tiba di antara tanda-tanda hari hari kiamat. Oleh karenanya kita enggak tahu kita semua sepakat enggak tahu kita kapan meninggal. Ya. Malam nyamut bisai wa malam nyamut bisai mata bi ghairihi. ada asbabu wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal dengan pedang, dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab sebab-sebab kematian banyak, semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, saya sama-sama mati. Siapa yang tidak meninggal dengan corona akan meninggal dengan yang lainnya. Kita semua akan meninggal. Kita enggak tahu. Waktu kita cuma cuma sedikit. Oleh karenanya jangan sampai telat.